Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Atika Tulung Agung. Di kesempatan yang bahagia ini bertepatan dengan tahun baru Hijriah. Hari ini Jumat 2 Muharram 1442 Hijriah. Saya mengucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan yang tiada tara. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung channel YouTube saya. Hari ini saya mau sedikit tasyakuran ya teman-teman, karena channel YouTube saya sudah memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Dan alhamdulillah sudah disetujui oleh pihak YouTube untuk menjadi partner YouTube ya teman-teman. Sebenarnya ini belum apa-apa ya, belum dikatakan sukses, tapi saya pribadi saya sudah merasakan bahagia, karena untuk memenuhi persyaratan itu menurut saya itu berat ya teman-teman, karena saya hanya orang biasa saja ya, bukan artis, bukan apa. Jadi menurut saya untuk memenuhi persyaratan itu sangatlah susah. Dan akhirnya semua persyaratan itu sudah tercukupi dan sekarang channel YouTube saya sudah dimonetisasi dan akhirnya saya bahagia. Sebagai rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala atas semuanya ini, saya suruh suami saya masak-masak ya teman-teman untuk kasih teman-teman anak saya di pesantren. Suami saya suruh masak-masak sederhana saja, nggak mewah ya, cuma masak nasi sama ayam goreng, bikin sambal gitu aja. Saya suruh antar ke pesantren, dikasih makan itu ya, kawan-kawan anak saya di satu kamar itu sekitar ada 25 orang gitu ya. Jadi saya suruh masak dan alhamdulillah sudah diantarkan ya teman-teman, tadi pagi sudah diantarkan. Dan semoga kedepannya lebih baik lagi dan channel YouTube-nya lebih sukses dan lebih baik dan berkembang dan mendapatkan rezeki yang berkah. Yang penting kita sudah usaha dan selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki kepada umat semuanya. Untuk suami saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah belanja dan masak. Terima kasih juga yang menolong masak ya. Saya doakan semoga suami saya diberi kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang berkah, dan usahanya di rumah dipermudahkan tanpa satu halangan apapun. Tetap semangat. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti itu saja ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum memenuhi syarat, saya doakan semoga cepat menyusul dan lebih sukses. Semangat.